Apakah saat ini Anda menjalin hubungan dengan seseorang yang baru atau yang lama? Hubungan Anda itu selama ini bagus banget. Dalam waktu dekat ini hubungan Anda itu baik banget. Tetapi tiba-tiba pasangan Anda pergi meninggalkan Anda. Tiba-tiba tidak suka dan tiba-tiba dia dengan orang lain. Itu tanda tanya besar. Kalau sampai demikian artinya pasangan Anda ini bisa kena pelet. Bukan 100% ya, bisa jadi kenapa? Kalau memang dia tiba-tiba tidak menyukai Anda, padahal selama ini baik-baik saja. Nah, cara untuk menghilangkan pelet pasangan kita ini bagaimana Mas? Kan begitu pertanyaannya. Sangat mudah, saya ajari caranya ya. Caranya adalah, ingat nama lengkap pacar Anda, calon Anda ini. Atau suami atau istri Anda ini. Bisa untuk orang yang sudah berkeluarga atau tidak. Kemudian Anda ambil wudhu. Ini lakukan kurang lebih jam 1 malam. Ya, kalau jam 1 pagi boleh. 1 pagi ya, bukan 1 siang. Tengah malam. Ingat namanya betul-betul. Ingat nama bapaknya. Misal si A bin si B atau si A binti si B. Begitu kalau cewek binti ya. Kemudian Anda menghadap kiblat, Anda sambil begini. Ingat betul orangnya. Kemudian Anda hirup nafas dalam-dalam sambil mengucapkan si jagang bayi si A. Ilingo marang aku, tresno marang aku, obatmu mong aku. Dewa bumi, dewa bumi, dewa bumi, tulungono aku, wasilah marang awakmu. Injak, injak tanah sebanyak 3 kali. Kemudian tutup dengan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya. Cukup begitu, lakukan selama 7 hari. Biasanya 3 hari itu dia akan kembali begitu. Oke? Oke? Sudah paham ya? Nah, ketika Anda ingin lebih lanjut mengenai, misal Anda belum berhasil nih, Anda ingin wawancara praktisnya, silakan Anda hubungi nomor di sini. Nanti saya akan membantu Anda. Kalau memang Anda benar-benar mencintai pasangan Anda, saya akan membantu mengembalikan pasangan Anda. Tetap dengan teknik-teknik rahasia dari saya. Dan kalau Anda ingin konsultasi secepatnya berkaitan dengan pasangan Anda yang pergi, silakan hubungi nomor ini. Dengan senang hati saya akan melayani Anda dan membantu mengembalikan pasangan Anda. Intinya begitu. Semoga ini jodoh Anda melalui video ini.